Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pancakek. Sudah lama saya tidak hunting di sini, eh. Banyak yang request hunting atau di Rancakek, siap gaskeun. Ngevlog di JPO ini memang susah karena banyak anak-anak. Makanya saya gak sempet opening gitu, langsung aja rekam keretanya. Ini ada kereta yang mau masuk, kereta Mutiara Selatan. Nanti saya akan videokan kondisi stasiun Rancakek terbaru, karena memang perkembangannya cukup lumayan signifikan. Nah, lihat wesel-wesel stasiun Rancakek, ribet begini ya. Nanti banyak jalurnya nih di stasiun Rancakek. Mutiara Selatan masuk jalur 3, jalur belok stasiun Rancakek. Nah, jadi nanti di stasiun Rancakek bakal ada 3 kereta, yaitu Mutiara, Lodaya, dan lokal Cibatuan. Ternyata Mutiara masuk duluan. Saya kira lokal Cibatu dulu. Tuh lihat perkembangan proyek double track. Sudah jauh sampai sana ya. Persilangan ini akan langka ya, karena nanti tidak akan ada persilangan begini kalau sudah double track. Sahai. Wah, mantap. Pak Angga. Gening Pak Angga Mas ini sna euy. Sok tara beja-beja Pak Angga ya, mantap. Bisa di-subscribe-nya angke channel YouTube-na Pak Angga. Saya kira siapa kalau tahu gitu, saya nyegatnya di bawah Pak Angga. Aduh. Mantul. Nah, kita tunggu kereta api lokal Cibatuan dari stasiun Purwakarta, tujuan akhir stasiun Cibatu masuk stasiun Rancakek. Kereta api lokal dari stasiun Purwakarta persiapan masuk stasiun Rancakek. Posisi loknya LH begini ya. Kurang suka sebetulnya saya. Jalur belok ini. Nah, jadi nanti Lodaya ini seperti raja ya. Dia akan melintas langsung jalur 2, menyusul kereta lokal dan menyilang kereta Mutiara Selatan.
Nah teman-teman dapat dilihat nih stasiun Rancakek yang memang saat ini perkembangannya sudah signifikan. Bangunan stasiun Rancakek yang sudah berdiri kokoh, peron-peron yang sudah terbangun, ini menandakan bahwasannya pembangunan jalur double track ini cukup lumayan cepat. Ya kita berharap bisa segera selesai biar perjalanan kereta lebih efektif dan efisien dalam perihal waktu, karena nanti jika sudah double track tidak akan ada momen persilangan seperti ini. Tapi kalau susul kayaknya masih ada. Lihat kawan, tuh bangunan stasiun Rancakek itu besar banget ya. Menurut informasi yang beredar, nanti Rancakek ini punya 5 jalur katanya. Dan saya melihat pembangunan yang masif itu berada di sebelah selatan. Untuk sebelah utara saya lihat pembangunannya hanya berupa peron saja. Mungkin nanti jika jalur kereta api mengarah Tanjung Sari aktif, bisa jadi stasiun utara Rancakek akan dibangun juga lebih bagus. Yuk langsung aja kita tunggu ya kereta api Lodaya melintas langsung melesat nanti jalur 2 stasiun Rancakek. Nah kawan, beginilah kondisi JPO kalau lagi banyak kereta di bawah. Saya juga suka nongkrong begini, wih tambah rame eh JPO. Mualah, mual runtuh amannya, kuat. Tuh lihat rame ini JPO. Kereta Lodaya sudah terlihat sorot lampunya, saya huntingnya pakai HP ini. Rekamnya di bawah dia tah. Silahkan simak kereta Lodaya nih persiapan melintas langsung stasiun Rancakek. Stikeran euy. Nah, sudah melintas langsung di jalur 2, tinggal Mutiara berangkat dan lokal Cibatu nunggu Lodaya sampai stasiun Haur Pugur baru bisa berangkat dari stasiun Rancakek. Tunjuk sebut. Kereta api Mutiara Selatan yang dimasinisi oleh Bapak Angga berangkat dari stasiun Rancakek. Fata Morgana ini dari asap lokomotif ya, lokomotif lokal Cibatuan. Tinggal menunggu lokal Cibatu nih. Lokal Cibatu harus nunggu jam keberangkatan serta menunggu kereta api Lodaya masuk stasiun Haur Pugur dulu baru bisa berangkat. Berangkat. S35-nya tadi nggak kerekam, euy.
Ya bro, kereta lokal Cibatuan sudah berangkat dari stasiun Rancaikek. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal karena sepi, sih emang nggak ada kereta lagi nya, masih lama. Di JPO juga membubarkan diri, jadi mereka tahu gitu kalau kereta api lokal itu sudah tidak ada lagi di stasiun Rancaikek, masih lama. Sebentar lagi juga bubar. Hatur nuhun, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.